Isu pindaan perlembagaan untuk menjadikannya selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 perlu diselesaikan sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurut Fellow Majlis Profesor Negara MPN, Jenderal Amir berkata, itu telah berlarutan terlalu lama dan sudah tiba masanya negara bergerak ke hadapan. Bagi Sabah dan Sarawak, pindaan ini penting dalam konteks hak-hak mereka, termasuk kalau apabila hak ini diakui sesuai dengan pindaan itu nanti, maka dari segi, sebagai contoh dari segi keran-keran peruntukan pembangunan harus disalurkan sesuai dengan statusnya sebagai salah satu daripada wilayah yang yang membentuk Persekutuan Malaysia ini. Dan banyak lagi isu-isu lain berkaitan dengan hak-hak yang telah pun dibincangkan, sebenarnya tuntutan-tuntutan lain yang dikatakan bahawa 5 daripada 13 tuntutan itu saya fikir hanya dapat diselesaikan ataupun perkara-perkara lain yang belum diselesaikan itu dapat diselesaikan dengan lebih baik. Biar kita selesaikan masalah ini sebelum berlakunya PRU ke-15 nanti. Kerana seperti saya katakan tadi, kita dapat move on atau bergerak ke hadapan. Dalam pada itu, Dr. Jeneri berkata pindaan perlembagaan untuk MA63 diharap lebih komprehensif dan menggambarkan hasrat, niat serta semangat asal pembentukan Malaysia. Jelas beliau sekiranya isu tuntutan Sabah dan Sarawak dalam MA63 dapat diselesaikan, ia membolehkan pemerkasaan gagasan keluarga Malaysia. Jadi kita harus bergerak ke hadapan. Kita harus keluar daripada belenggu yang selama ini tidak berjaya kita selesaikan, bagi memungkinkan kita dapat membentuk sebuah Malaysia yang sesuai dengan gagasan keluarga Malaysia yang telah dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Apatah lagi sebagai sebuah negara yang amalkan sistem politik persekutuan, kita harus betul-betul dapat mantapkan bukan saja integrasi nasional tetapi juga membina sebuah negara bangsa. Jadi ini hanya dapat dimungkinkan kalau hak-hak yang berkaitan dengan MA63 dan perkara tertentu dipindah mengikut kehendak Sabah dan Sarawak. Rang undang-undang pindaan perlembagaan persekutuan diselaras sesuai dengan keperluan Perjanjian Malaysia 1963 akan dibentang akhir bulan ini. Ia bakal dibaca buat kali pertamanya pada 26 Oktober ini, diikuti dengan bacaan kali kedua RUU tersebut yang akan dibentang di Parlimen pada 28 Oktober pula.